ya Kak Ety. Hai Dennis, kangen rasanya. Elo, terus siapa lagi ya? Banyak sih. Uno, siapa lagi ya? Banyak Ety, banyak semuanya. Kalau kamu mau sebutkan satu persatu bisa sampai tengah malam kita ibadahnya ya. Oke. Ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Amin. Semua nih bangkit berdiri, kita pujikan happy ya ya ya, happy ya 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 Kety. Semua berdiri. Tangannya diringan. Happy ya ya ya, happy ya. Beribadah dan mendengari firman Tuhan. Berkati ibadah ini agar berlancar dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Yeah, kita harus terus bersemangat, Kety. Kita pujikan Halelu, Halelu. Pasal 1 ayat 1-6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaan ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Bukan demikian orang fasik,
Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenali jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Tiba saatnya adik-adik yang ada di rumah untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum berdoa, kita pujikan sabdamu abadi kaiti. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kakak layan, yang berkati kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hai, selamat pagi semua. Selamat pagi adik-adik. Apakah adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini? Sip, bagus sekali. Baik, mari kita mulai ya. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Matius pasal 21 ayat 6 sampai 11. Matius 21 ayat 6 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Amin. Nah adik-adik, dari bacaan kita tadi, Kak Evi ingin menampilkan sesuatu. Nah, apakah adik-adik tahu gambar apa ini? Benar sekali, ini adalah gambar daun palem yang biasa dipakai oleh orang-orang dilambai-lambaikan. Ini adalah gambar daun palem. Ingat ya adik-adik ya, ini adalah daun palem. Baik. Nah adik-adik, kalau ini adalah keledai. Binatang apa ini adik-adik? Ya, benar sekali. Ini adalah keledai. Nah, siapa yang tahu firman Tuhan pada hari ini? Tadi ada daun palem, kemudian ada keledai. Siapa yang bisa menceritakannya? Hebat sekali. Yeay. Nah adik-adik, pada waktu itu Yesus bersama murid-muridnya. Nah adik-adik,
Pada waktu itu, Yesus bersama murid-muridnya akan memasuki kota Yerusalem. Dan Yesus meminta muridnya untuk masuk terlebih dahulu dan meminta keledai untuk ditunggangi oleh Yesus. Kemudian, murid Tuhan pun mengikuti apa yang diperintahkan Yesus. Murid Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dan mereka memang menemukan ada seekor keledai. Nah, adik-adik, keledai inilah yang dipinjam, yang nantinya akan dinaiki oleh Tuhan Yesus. Kemudian mereka membawa keledai ini kepada Yesus. Dan adik-adik, pada waktu Yesus menaiki keledai ini dan berjalan memasuki kota Yerusalem, terjadi suatu keajaiban adik-adik. Banyak sekali orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Banyak sekali orang-orang yang ada di depannya. Banyak juga orang-orang yang mengikuti di belakang Tuhan Yesus. Orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus tersebut, mereka membuka jalan dengan menghamparkan pakaiannya adik-adik dan menaruh daun palem di jalanan dan menyerahkan, sambil membawa daun palem mereka menyerahkan, Hosana, Hosana bagi anak Daud. Mereka sangat gembira menyambut Tuhan Yesus. Mereka juga berseru dengan sangat keras berulang-ulang, Hosana bagi anak Daud. Nah adik-adik, selama perjalanan memasuki kota Yerusalem, semua orang meneriakan Hosana bagi anak Daud. Nah adik-adik, orang-orang sangat banyak, mereka semuanya berteriak, Hosana bagi anak Daud. Berkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Semua orang berseru. Mereka tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Mereka tahu bahwa Yesus adalah Mesias atau Juru Selamat yang dijanjikan. Makanya jadi mereka sangat gembira. Mereka sangat bahagia pada waktu Yesus datang ke Yerusalem. Nah adik-adik, apakah adik-adik juga mau menyambut Yesus seperti yang dilakukan oleh orang-orang? Mereka meletakkan pakaiannya, kemudian mereka meletakkan daun palem, juga melambaikan daun palem, dan menyambut Yesus dengan penuh sukacita. Apakah adik-adik mau menyambut Tuhan Yesus? Nah, adik yang menyambut Tuhan Yesus dengan sukacita pasti mau melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Apa yang Tuhan Yesus minta agar kita lakukan. Misalnya, ketika adik-adik menolong papa dan mama, itu adalah hal baik yang adik-adik lakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Demikian juga ketika adik-adik menolong kakak atau adik. Itu juga hal-hal baik yang Tuhan ingin kita lakukan. Nah, apakah adik-adik mau melakukan kebaikan kepada papa mama, kepada adik kakak, ataupun kepada teman? Apakah adik-adik mau? Bagus sekali. Mari adik-adik, kita sama-sama bilang, aku mau berbuat baik. Aku mau berbuat baik. Nah adik-adik, kalau orang-orang tadi meneriakan Hosana bagi anak Daud, artinya mereka meyakini bahwa Yesus itu adalah anak Daud. Artinya Yesus adalah Juru Selamat yang mereka nantikan. Apakah adik-adik juga yakin bahwa Yesus adalah Juru Selamat? Ya, benar sekali adik-adik. Bentar lagi kita akan merayakan Paskah, di mana Tuhan Yesus benar-benar menyelamatkan kita. Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, menang
atas maut dan menyelamatkan kita semua. Yeay! Mari kita sambut Tuhan Yesus dengan melakukan kebaikan kepada siapa aja? Kepada papa mama, kepada adik kakak, kepada teman, dan kepada semua orang. Mari kita katakan, aku mau berbuat baik. Ya, bagus sekali adik-adik. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya adik-adik ingat untuk menyambut Tuhan Yesus dengan sukacita dan dengan melakukan kebaikan kepada orang lain. Nah adik-adik, apakah adik-adik siap melakukan kebaikan? Apakah adik-adik siap menyambut Tuhan Yesus dengan melakukan kebaikan kepada semua orang? Siap! Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau menyambut Engkau dengan sukacita dan kami mau berbuat baik kepada siapa saja. Tuhan tolong supaya kami mampu melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, Kak Eti. Kita akan pujikan Yesus menginginkan aku. Karena Yesus menginginkan adik-adik melakukan firman-Nya. Oke, Kak Eti. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang indah pada hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk keluarga kami agar selalu sehat. Tuhan juga berkati untuk sekolah kami agar kami tidak malas-malasan saat mengerjakan tugas dari guru kami. Tuhan juga berkati gereja kami agar bisa terus bekerja di tengah pandemi. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami agar segera terhindar dari virus COVID-19. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya Kak Eti buat adik-adik di rumah untuk memberikan persembahan. Sudah siap persembahannya kan? Persembahan yang sudah disiapkan adik-adik kasih ke mama dan papa supaya mama dan papa bisa kasih ke gereja persembahannya adik-adik. Oke? Kita pujikan beri padanya. Pada Yesus,
berdoa. Tolong berkati persembahan yang sudah kami berikan Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat untuk sesama dan kemuliaan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik sudah memuji nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Mama dan Papa terima kasih selalu ada buat adik-adik di rumah untuk terus beribadah. Adik-adik jangan lupa, Mama dan Papa jangan lupa di foto, fotonya kirim ke Kak Tessa atau Kak Dewi atau ke Kak Kenda ya. Jangan lupa ya adik-adik, minta foto kalau setiap hari Minggu saat ibadah. Mama fotoin dong, gitu ya. Oke, saat ini kita akan memuji nama Tuhan, damai sejahtera. Berikanlah kami tubuh yang sehat dan berkatilah apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketemu lagi adik-adik, Tuhan beserta kita. Dadah.